Kecelakaan terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya di KM 177 arah Jakarta, wilayah Kabupaten Majalengka, Selasa, 18 April 2023. Kecelakaan di tol Cipali tersebut menyebabkan sebuah mobil truk menghalangi satu lajur hingga membuat arus kendaraan tersendat. Peristiwa kecelakaan itu terekam ponsel milik warga dan videonya tersebar di media sosial. Dari video yang beredar berdurasi 30 detik itu memperlihatkan, arus kendaraan tersendat hingga mengalami kemacetan akibat sebuah mobil truk terguling. Menutup lajur, terlihat barang-barang bawaan truk tersebut berserakan di jalan, tampak juga seorang warga mengatur arus lalu lintas dan warga lainnya sedang menyingkirkan barang yang berserakan itu ke pinggir jalan. Humas Astra Tol Cipali, Asri Fajarwati Ridwan, membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 18 April 2023, sekira pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu terjadi lantaran pengemudi kurang antisipasi. Mobil truk jenis Colt diesel itu pun akhirnya terguling di KM 177 jalur B. Barang bawaan berupa buah-buahan pun berserakan di jalan. Peristiwa tersebut tidak sampai merenggut korban jiwa. Namun, salah satu penumpang mengalami luka ringan dan sudah dievakuasi ke RS Mitra Prapatan Majalengka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!